pernah berlaku, tuan-tuan. Dalam sejarah negara kita yang orangnya baik-baik, seorang yang telah ditempatkan di tempat kedua pemerintahan tertinggi negara telah dijatuhkan salah kesalahan melakukan liwat. Ini bukan penghinaan kepada Datuk Seri dan keluarganya, tetapi penghinaan kepada kita sendiri. Saya tidak reda. Saya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menuntut agar Mahathir ini dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hukum yang dahsyat sekali. Perjuangan kita mungkin sudah 2 tahun, tapi baru hari ini bermula, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sudah diberi keyakinan oleh Suhanta. Saya percaya rakan-rakan polis yang hadir di sini, mereka pun tahu kita ada kebebasan untuk berhimpun secara aman. Kerja apa? Duk dengar kaset kita apa? Untuk apa? Cari bukti. Itu cara polis sekarang. Tangkap dulu bau kelang kabut di bukti. Baru nak cari bukti. Cari kaset. Sebab tu saya tengok hilang. Mula dekat aku, hilang. Yang jaga saya, tinggal kopral saja. Yang inspektor, yang SP, yang BSP, yang hari pertama, hari empat hari pertama duduk selalu gelega, hilang semua. Rupanya masing-masing duduk bilik masing-masing, duduk dengar kaset kita. Lapan hari, seorang-seorang masuk senyum-senyum. Baru dia tahu, ada yang macam ni lah, ada yang macam-macam lah. Sekali besok sebelum tamat habis Sleman, cukup tempoh 4 hari, sarapan lagi campur dengan raya haji 9 malam. Hari terakhir kepala-kepala dia datang, masuk-masuk bilik lain nak jawab dia. Tiba-tiba dia dah makan belum, dah bau tanya, dah aku duduk 10 hari pun tanya makan belum. Makan lah, saya kata, tuan saya makan roti je. Enak nasi lokal tu kan? Tak boleh tuan saya, tak boleh tahan bau, bukan kata saya kucing lagi. Pelan skopral. Ini macam mana boleh selalu jam tak makan? Ada makan dapat kantin, bagi makan kan dah habis makan, tanya orang ni. Buah lah buah, buah. Pelan skopral tu pun terkejut. Tuan, kantin kita ni mana pernah jual buah? Saya tak kira, bukan kata kantin Kuala Lumpur, cari satu Kuala Lumpur bagi drop, kita tak makan.